ditentukan mata yang dipunyai oleh para pesilat dan pada tiga pesilat yang dilalui. Ini akan membuat keputusan. Lagi diberikan isyarat untuk bermula daripada wasit. Jadi mereka mencari ruang yang ada dalam masa baki mungkin tak sampai seminit lagi untuk ditamatkan bagi pusingan yang ketiga ini antara Fatin Nabila dari Melaka. Ada dua serangan tangan yang sempat dilakukan oleh Ibaniyak. Oh, kali ini ada jatuhan yang berjaya dilakukannya. Jadi kelebihan untuk Ibaniyak. Kita perhatikan bagaimana bijak dia pusing. Tak sempat di situ Fatin untuk mengelak. Nah, inilah satu elemen penting yang berjaya dilakukan oleh Ibaniyak untuk mencari mata kemenangan dalam aksi ini. Jadi kelebihan kepada pesilat dari Sabah ini setelah gagal untuk dielak oleh Fatin Nabilatul Razali dari Melaka tadi. Apapun, kita akan nantikan aksi-aksi terakhir ini yang dipamerkan oleh Fatin dan juga Jibaniyab. Mereka terus bertarung ketika ini. Tamat. Jelas sekali kegembiraan untuk sudut merah. Jibaniyab dengan aksi pada babak ketiga tadi yang cukup penting sebenarnya. Setelah kedudukan mereka agak seimbang daripada dua pusingan awal. Putra I separuh akhir akan dipimpin oleh wasit Sayuti Pusaka, juri satu Nirusaki ATM. Perhatikan, inilah antara buah-buah menarik yang dipamerkan oleh pesilat-pesilat ini. Termasuklah kita perhatikan bagaimana pukulan yang terbuka dilakukan, serangan tangan dan selepas itu disusuli serangan kaki. Sapuan dari bawah yang berjaya menjatuhkan Fatin. Fatin sendiri tersenyum. Mungkin dia menyedari tak sempat untuk mengelak tindakan tersebut. Apapun, kita akan menantikan keputusan yang akan diberikan oleh para juri serta wasit nanti untuk penentuan siapakah yang akan mara ke peringkat akhir bagi kategori putri kelas C ini, sama ada sudut merah atau sudut biru. Silat dari Sabah, Ibaniyab, sudut merah dan biru Melaka melalui Fatin Nabilatul Razali. Ada satu lagi perlawanan peringkat separuh akhir di Dewan Jubli Perak pada pagi ini sebelum gelanggang ini ditutup berehat.
Bagi diteruskan lagi aksi pada sebelah petang yang dijadualkan bermula pada pukul 2.30 minit petang. Jadi selepas ini pesilat dari Terengganu dan Perak akan beraksi untuk peringkat separuh akhir putra kelas E. Jadi ada satu perlawanan saja lagi yang akan kita nantikan selepas ini. Merah. Isyarat yang diberikan jadi sah kemenangan Gon Yap dari Sabah, membawa cabaran Sabah bagi mencabar kedudukan pingat emas untuk acara putri kelas C ini. Menawaskan Fatin Nabilatul Shahiba dari Melaka. Sabah mara ke final untuk acara ini.